Anda 18 tahun kenal Pak Anies, 10 tahun dekat dengan Pak Jokowi. Yang jadi pertanyaan saya gini, ketika mungkin secara nggak langsung ada situasi yang merubah kedekatan Anda dengan Pak Jokowi dan kemudian Anda sempat sebut tadi Pak Jokowi berubah, Anda yakin Pak Anies juga nggak akan berubah ketika Pak Anies berkuasa nanti? Disitulah pentingnya sistem. Ya. Dan disitulah pentingnya lembaga-lembaga negara yang independen dan profesional. Yang namanya checks and balances, ya, dan menjaga keseimbangan sehingga tidak ada institusi atau individu manapun yang powernya atau kekuasaannya itu berlebihan. Dan apa itulah pentingnya misalnya kebebasan berekspresi, itulah pentingnya kebebasan pers, wartawan yang investigatif, ya kan, untuk menjaga akuntabilitas daripada pemimpin, nah, siapapun itu pemimpin itu ya. Anda kan dekat dengan keduanya. Secara saya tanyakan secara feel Anda, ketika seseorang berkuasa dia cenderung akan berubah. Mungkin itu yang Anda maksud ketika Pak Jokowi yang dulu dengan yang sekarang itu beda. Tapi Anda yakin nggak Pak Anies juga tidak akan berubah ketika misalnya Pak Anies mungkin 10 tahun berkuasa? Saya optimis mengenai Pak Anies karena dengan mengenal bukan hanya beliau, tapi istri, anak, ya, keluarga selama 18 tahun. Ya. Dan, saya menjadi sangat mengenal mengenai masa kecilnya Pak Anies, orang tuanya Pak Anies. Saya juga lumayan banyak berinteraksi dengan orang tuanya Pak Anies. Tentunya kita tahu bahwa kakek Pak Anies adalah seorang diplomat, menteri muda di kabinetnya Presiden Soekarno. Ya. Jadi saya tahu betul bagaimana Pak Anies dan keluarganya itu dididik, ya, dididik untuk selalu beriman, ya, selalu berpegang teguh kepada moralitas dan etika, ya. Jadi beliau punya latar belakang yang panjang dan dalam, dengan konsekuensi akar-akar moralnya itu dalam sekali. Ya. Jadi kita bayangkan sebuah pohon, dan kan ada pepatah, semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin yang dihadapinya. Ya. Tapi saya bisa pastikan, biar saya menjadi saksinya, ya, Pak Anies sudah banyak sekali kena godaan, tekanan, ya kan, tantangan, dan akar-akar moral, akar-akar etika, ya, akar-akar idealisme itu dalam sekali, dalam sekali. Ya, tentunya beliau tetap manusia, ya, tidak ada yang sempurna, dan menjadi tugas kita bersama untuk menjaga beliau, untuk kita saling menjaga, balik lagi, mungkin yang paling banyak dilihat adalah figur Pak Anies, ya, tapi di sekeliling beliau, ya, di belakang beliau itu ada ekosistem yang dahsyat, ya, yang anak muda cemerlang tadi, keluarganya, ya, teman sahabat lama yang selalu akan mengingatkan, ya, atau tugas kami adalah untuk selalu mengingatkan, ya, kembali kepada norma-norma, kembali kepada nilai-nilai, ya, yang mendasar, ya, dan saya kira rekam jejaknya menunjukkan sudah lumayan terbukti, ya, integritas dan keteguhan moral Pak Anies.